satu persatu kandidat calon Panglima TNI mulai bermunculan. Selain Jenderal Andika Perkasa, ada satu lagi sosok yang sebut-sebut calon ketua untuk menduduki posisi Panglima TNI, yakni Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Kasau. Melansir dari Antara, Marsekal Fadjar Prasetyo sebelum menjadi Kasau mengemban tugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2, Pangkongapuilhan 2. Fadjar merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara, AAU, tahun 1988.